Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kegiatan Desa Cinangsi termasuk dengan mahasiswa yang melaksanakan PKL di Desa Cinangsi. Kepala Desa Cinangsi sengaja memberikan untuk meringankan mereka yang janda-janda jompo, kakek-kakek jompo, masyarakat miskin. Hari ini kita bagikan beras dan sumpermi, kan tolong pelaksananya dibantu dengan mahasiswa, pembina, dan perangkat desa yang lainnya. Tapi sebagian perangkat desa melayani masyarakat supaya pekerjaan kita bisa dilaksanakan dengan baik. Artinya di desa tidak kosong, kita berjalan menyambangi masyarakat jompo dan yang sakit. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dari Toko Toidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya kan dia kalau mau ibu-ibu khususnya para janda jompo ya janda ngora oge teu nanaon atuh boga salaki mah anu teu boga usaha apa lurah rek mere sembako ka ibu-ibu kamu ngaringankeun beban ibu-ibu terus palurah ka dieu teh jeung para mahasiswa. Para mahasiswa tadi ya, mahasiswanya ngadonkan ayo di urang. Sami tujuannya mah bakal naroskan ke ibu kumaha perjalanan persekan baru atas. Tuh ya, mantap ibu-ibu ayeuna. Paling penting jaga kesehatan, palura, pamitan, ngabagi-bagiin masker, sami ngetahuan di masker, biasanya dinara rangka PPKM darurat teh urang teh seueur keterbatasan nya teh kenging ruang riung tah sapertos kieu teh kenging ruang riung nya anu kadua panganten lamun gering urang sok bingung ngalongok ieu gering naon cenah bisi kopi ditu nya beres teh Bu mantap abdi pepejah ka ibu-ibu jaga kesehatan ya setiap keluar kemana-mana nganggo masker kekenging ruang riung kalau nah ini ngajak adek itu kita naon ibu abdi mari naroskeun ka ibu-ibu ku ayeuna peraturan PPKM darurat atau PPKM level 4 serba dibatasi susah teh ibu susah usahanya ya ibu-ibu sadayana teu bisa roge. Oh, anu usahakeun meureunnya. Lain usahakeun. Nah, palura sareng mahasiswa panginten palura didampingi ku bapak pembina. Mana bapak pembina? Ya, bapak pembina didampingi ku mahasiswa panginten palura bade ngabagikeun sembako kanggo ibu-ibu. Kanggo ngaringankeun ibu-ibu. Ya, sareng bapak-bapak jompo panginten di dieu. Nah, gitu ya panginten mudah-mudahan kuayana beas di Pakades sareng supermi di para mahasiswa ya beas di Pakades supermi di mahasiswa ya Bu ya nya kita mahasiswa ngadon PKL di urang di Desa Cinangsi ngajak ku palurah hayu urang aya kegiatan ka dia jeung palurah bareng gitu nya nah, mudah-mudahan ku aya dibagina sembako iya ngajantenkeun barokah ka sadayana. Amin. Sehat. Tadi ketitik jaga kesehatan ya. Setiap keluar rumah nganggo masker. Kasep itu panginten di palurah nya. Mudah-mudahan berhasilnya sing jadi kesehatan ya. Sing barokah. Ibu sing sehat, rumah sian anak sing sehat rezekina. Amin. Sehat panjang umur.
perwakilan tim mahasiswa. Sok perwakilan, Neng. Beas di palurahnya. Dangukan. Tadi beas atas di palurah. Supermi di mahasiswa. Tayena amplop di palurah diwae nya. Seneng to. Dicing bagikan hiji-hiji. Temenan apa? PPKM darurat gering teh jarang aya nu ngalongok. Kasieun itu ye nya ya. Palurah ngabantu merenan badai masihan beas sareng supermi. Masihan beras sareng supermi biasna ti palura supermina ti mahasiswa nya simpen di dia. Jadi nah di amplop ti palura nya sing geura sehat kadenya tahun gitu. Ibu Ijah kedah mangga tos 3 tahun stroke. Salamina nganggo kursi roda. Tarogena jompo di sami ya. Ieu putrana hiji-hijina tos ngayunan ke payun. Tong putrana budak usin tong ser emutan nya sing ngal damang. Mudah-mudahan. Amin. Abah. Ieu terjajan ya. Ya. Amin. Biasa tapi itu bisa Pak bentar. Mudah-mudahan tak lawatna jadi separuh lah. Silamin ya. Amin. Amin. Sehat-sehat. Lakan ya. Boleh. Masuk sehat.